ciri khasnya pup bareng. Nah sekarang nggak mau pup bareng, jadinya berantem. Kok sebenarnya apa gimana? Mas, orang sama jarang aja teh. Mau ngadu-ngadu segala. Masa SE bubar? Jadi gimana Yujeng sama Ajun? Emang kan udah minta maaf. Ya terus sekarang Yujengnya di mana? Enggak, belum ada ini, belum ada kabar. Saya tadi WA juga. Jadi guys, jadi Esek ini lagi berantem. Yujeng sama Ajun berantemnya enggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba yang satu pergi. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa? Berantemnya karena apa sih awalnya? Kenapa coba ceritain? Sampai si Akang pengen nonjok-nonjok kayak gitu, kenapa? Betulnya mana ya kemarin tuh serah bercanda. Jadi serius bu, masalah garuk-garuk. Garuk-garuk apa? Selangkangan. Garuk selangkangan. Ya. Itu pertama. Ya. Masih cuma tersinggung doang. Anak-anak juga kemarin terus. Suka apa? Ingin jinggong. Ya. Untuk kedua, puncaknya di mana? Coba ya saya ditanya. Kan buat saya doang. Tapi jadi saya bu yang parahnya. Sampai kemarin latihan juga kita kurang harmonis lah. Nah ini di SE ini ketuanya siapa? Yujeng. Yujeng. Kalau ketuanya Yujeng, harusnya Yujeng harus bisa dewasa dong. Iya, tapi ya kita nggak bisa gitu juga, cuma harusnya bapak ibu yang. Kalau bapak yang ngomong, bapak juga ikut berantem kemarin. Berarti harus saya yang ngomong. Iya. Nah terus sekarang juga. Terus sekarang Yujengnya gimana? Di mana? Pulang ke Bandung. Pulang karena masalah itu? Tahu ya, tapi karena itu juga sih mak. Kemarin kan ada libur sehari, biasanya juga nggak pulang, sama saya ditambun, misalkan. Sekarang mah jadi pulang. Kamu kali sirik, ada sirik-sirikan nggak? Bukan, ya karena... Kamu lebih... pengennya main piano sebenarnya, apa gimana? Nges, kamu bilang sama jarak nges, ya teh, mau ngadu-ngadu sekarang? Ini mah biar jelas aja, Pak. Tadinya kan Bu saya ngomong ke Bapak ini biar ada yang keluar pantau di mana. Eh, ini Pak. Tuh kan kalau ada si Akang jadi emosi lagi. Iya kan tadinya pengen gimana lah sampai ini gitu. Kan saya Bu yang namanya lagi marahan kan enggak enak tuh langsung. Ya pokoknya ntar kalau ada Yujeng ketemuin sama saya ntar berdua coba. Nanti dirembukin berdua ya. Saya enggak mau tahu. Saya enggak mau tahu. Pokoknya berdua. Nih Yujeng nelpon. Gak tau ini siapa. Ya pokoknya nanti harus ketemu berdua, dirembukin bareng-bareng ya. Iya Bu. Masa perkara jigong sampai ya. Pecah personil kan gak mungkin. Sok di sini kan yang paling menonjol kan Yujeng, terus Ajun. Masa gara-gara perkara mau pup bareng aja begitu sih? Ya kalau pup bareng kan biasanya kita juga biasa itu mah Bu, maksudnya kan saking udah lamanya jadi udah nggak, kalau orang Sunda bilang udah nggak asa-asa lagi, udah nggak ragu-ragu lagi, makan bareng, tidur bareng, kita kan udah itulah kita bikin ciri khas tapi nggak usah dipublish. Ciri khasnya pup bareng. Nah sekarang nggak mau pup bareng jadinya berantem. Ya itu mah karena semuanya ya karena masalah kemarin jadi semuanya hilang. Pokoknya nanti guys harus clear lah ini, harus ketemu sama Yujengnya. Gak mau tahu, kamu juga harus turunin ini gengsinya, minta maaf. Nanti harus kumpulin. Nanti Yujeng kapan pulang? Nanti Bu Senin Bu. Senin, ya udah nanti Senin diketemuin berdua, jangan sama si Akang, ntar Akang emosi ya. Lagi. Ya tapi jangan kasih tahu bapak kalau gitu, nanti bapak tahu juga marahin saya. Iya, udah biar saya aja, maksudnya ya. Gitu nanti kan si Akang juga kalau ini nanti kayak ikut emosi juga, masa SE bubar? Nggak mungkin kan SE bubar? Iya, kemarin juga Yuding, ya udah saya mau pulang lagi juga nggak apa-apa. Itu kan bisa diomongin maksudnya. Ya nggak bisa dong, masa cuma gara-gara garuk-garuk pantat, pup ya. Bareng kayak begitu-gitu nggak bisa lah kalau kayak gitu. Kayak gimana coba? Iya Bu. Bu. Marah guys. Mang, kamang.
Bu. Bu. Bu gimana nih? Ibu jangan ikut ngambek dong. Mana itu dah? Bapak kan ini mah biarin aja biar ada yang bisa nyambungin. Kan Bapak kemarin ikut ngambek. Enggak berani kalau ibu mah enggak, tapi biasanya gitu. Ngapain pakai ngadu-ngadu? Udah kan itu urusan Yuje sama Ajun kan urusan gua. Iya, lu enggak usah ikut-ikut. Jangan ibu sekarang mah ada gitu. Bapak enggak bisa gitu. Maksudnya ya kan intern dulu, ini intern jangan sampai tahu gimana. Ini jadi tahu sekarang tadi. Ada kamu tadi udah di papa tahan itu. Iya. Tahan kamu masih gini. Bingung tadi nanya ada apa sih sebetulnya. Itu ngapain ini pakai di kamera-kamera segala. Ini biar ada bukti, Pak. Ini saya udah ngomong ke ibu, ke Bapak udah minta maaf ke ibu. Malah aku ikut ngamuk pun apa. Lima. Pak. Pak, Bu. Pak, Bu. Pak, ini masa tahu juga belum dibayar. Bu, sorangan atuh. Pak, ke ibu jangan ikut ngambek, Pak. Duh. Pak. Pak kurang, Pak. Sedikit. Sampai nangis, guys. Di dalam, guys. Bingung kalau udah begini. Kan masalahnya saya harus nemuin Ujeng kan. Saya juga malu waktu langsung nemuin Ujeng. Itu bukan gengsi, masalahnya kan kalau lagi masalah soklah teman-teman juga kalau lagi ada masalah terus orangnya jarang-jarang lah 1001 ada yang bisa ngomong minta maaf ya langsung lah pasti curhat dulu kemana biar bisa ada yang nyambungin. Ini ngomong ke bapak ikut ngambek kemarin, sekarang ngomong ke ibu ikut marah, bingung. Aduh, mana handphone saya? Siapa yang suruh pakai handphone saya? Tahu, udah terus.